Audio Jungle. Isu perginya Mauricio Pochettino dari Paris Saint-Germain semakin meluas. Hal akhirnya membuat PSG kini tengah bersiap untuk mencari pelatih yang sekiranya pantas sebagai pengganti Pochettino. Salah satu pelatih yang digadang-gadang pantas untuk menangani Mbappe dan kawan-kawan adalah Jose Mourinho. Mourinho dipilih karena dirinya dianggap berpengalaman saat bermain di pentas Eropa. Namun sayang, menurut kabar yang beredar, Mourinho menolak mentah-mentah tawaran yang diberikan oleh Le Parisien. Lantas alasan apa yang membuat Mourinho menolaknya? Maka dari itu, berikut ini adalah jawabannya. Ya, perpanjangan kontrak Kylian Mbappe di tim Paris Saint-Germain akhirnya merembet kemana-mana. Dimana setelah perpanjangan kontrak itu terjadi, Mbappe dilaporkan diberi kebebasan untuk menentukan siapa pelatih serta pemain yang pantas bermain dengannya. Dan tak main-main, setelah mendapatkan privilege tersebut, Mbappe dilaporkan ingin membuang Mauricio Pochettino sebagai pelatih kepala. Tak hanya itu, pemain berusia 23 tahun tersebut juga ingin timnya memecat Leonardo sebagai direktur olahraga. Karena menurut Mbappe, sosok Pochettino tak akan bisa membuat tim sebesar Paris Saint-Germain bersaing untuk memperebutkan gelar Liga Champions, gelar yang selama ini ia idam-idamkan. Melihat hal itu, kini membuat kubu Paris Saint-Germain bersiap untuk mencari manajer baru yang sekiranya sesuai dan pantas untuk menangani Kylian Mbappe dan kolega musim depan. Dan manajer yang dimaksud adalah Jose Mourinho. Ya, manajer asal Portugal itu dianggap pantas menjadi pelatih baru Le Parisien karena pengalamannya di kompetisi Eropa sudah tidak diragukan lagi. Bahkan Mourinho sampai saat ini adalah manajer pertama yang membawa timnya menjadi juara di 3 kompetisi Eropa, yakni Liga Champions, Europa League, dan UEFA Conference League. Namun sayang, mengetahui dirinya menjadi incaran PSG, Mourinho mengaku jika dirinya masih sangat bahagia di AS Roma. Hal itu disampaikan sendiri oleh Mourinho dalam sebuah interviewnya baru-baru ini. Saya senang berada di Roma. Saya memang lebih banyak kalah di sini dibandingkan bersama tim lain. Tetapi orang-orang di sini sangat mencintai saya. Dan itu alasan mengapa saya sangat berat meninggalkan tim yang hebat ini, kata Mourinho pada Football Italia. Lebih lanjut, penolakan dari Mourinho itu secara tidak langsung sebagai bentuk balasan kepada Kylian Mbappe yang beberapa waktu lalu menolak Real Madrid. Di mana sebelumnya, Mourinho pernah menangani El Real selama 3 musim. Tentu sebuah perasaan sakit hati yang kali ini diterima oleh Mbappe, karena keinginannya dilatih oleh sosok berpengalaman macam Jose Mourinho harus gagal terjadi. Lebih lanjut, Paris Saint-Germain saat ini memang tengah dipusingkan dengan situasi yang ada di klub. Karena menurut kabar yang beredar, Le Parisien bakal melakukan perombakan besar-besar guna bisa bersaing di pentas Eropa musim depan. Namun sayang, perombakan awal dengan membujuk Mourinho untuk menjadi pelatih gagal terlaksana. Sehingga itu menjadi penolakan kedua, setelah sebelumnya Zinedine Zidane juga dilaporkan menolak tawaran menggiurkan dari kubu PSG. Kini menarik ditunggu siapakah yang akan menjadi pelatih Mbappe di tim PSG musim depan, atau malah masih Pochettino yang akan menjadi pelatihnya. Tentu sebuah keadaan yang pasti akan sangat menghebohkan, mengingat Pochettino adalah sosok yang ingin disingkirkan Mbappe dari tim PSG. Jadi itulah reaksi Jose Mourinho setelah mendapatkan tawaran untuk menjadi pelatih Paris Saint-Germain musim depan.